Salam SFD, semangat fraternitas Cina. Jadi kali ini saya akan menampilkan hasil karya video anak-anak yang menampilkan tari kreasi karo dengan sangat menarik. Ini adalah hasil tari kreasi mereka tanpa ada campur tangan guru. Guru hanya memberikan motivasi agar mereka menemukan kreasi yang baru sehingga bisa dinikmati oleh orang lain. Maka lihatlah penampilan mereka ini. Thank you.
sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan konsep tarian kami. Tarian kami diambil dari judul Six of Struggle 1945, yang berarti 6 perjuangan 1945. Teman-teman, tadi pada lagu pertama itu ada tanam menanam, di mana laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Dan tadi setelah ada tanam menanam, ada panen, kemudian diolah. Proses ini diambil dari tema eco-engine. Setelah diolah tadi, kami melakukan lingkaran, di mana buah yang sudah diolah dipilih, dicuci, dipotong, kemudian diaduk, dimasukkan ke dalam tong yang dikhususkan untuk membuat eco-engine. Untuk lagu kedua, yaitu adalah lagu perjuangan, di mana tadi Geraldi dan Desi adalah sepasang suami istri yang damai, yang tenang, sebelum datangnya penjajah. Dan saya dan Miska adalah ibu rumah tangga, ibu rumah tangga yang sedang melakukan aktivitas rumah. Dan setelah itu, Karel dan Rafael adalah penjajah. Dimana ketika Karel dan Rafael datang, semuanya berantakan. Ibu rumah tangga diganggu dalam aktivitasnya, dan ketenangan suami istri pada saat itu. Oleh sebab itulah, tadi ada terjadi kejar-kejaran. Kemudian dengan adanya kerjasama dari ibu rumah tangga dan pasangan suami istri ini, atau saya maksud kerjasama untuk secara keseluruhan, oleh karena itulah maka penjajah ini bisa dikalahkan. Tadi kami buat lingkaran, di situ adalah salah satu bentuk perlawanan kami kepada penjajah. Dan tadi Miska pada bagian depan adalah salah satu tindakan pidato atau proklamasi menunjukkan detik-detik kemerdekaan. Dan setelah tadi penjajah sudah jatuh dan kami melakukan ending, pada titik itulah semua sudah merdeka. Terima kasih.